Halo-halo semua, masak lagi, masak-masak. Ini kita hari ini mau masak. Ini bahannya, ini ada ayam setengah kilo. Ini lengkuas, jahe, bawang putih, garam, ketumbar. Ini untuk lumari ayam. Ini untuk kuah. Ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kayu manis, kapulaga yang bulat-bulat ini. Ini buah pala, ini bunga lawang, cengkeh, cabai merah, kaldu ayam, lada bubuk, garam, daun sup, bawang prai. Ini kecap manis. Ini sohun, satu bungkus sohun. Nah, inilah bahan-bahannya. Yuk kita masak. Ini bumbu untuk ayam sudah kita haluskan. Sekarang kita lumari ayam. Ayamnya kita masukkan lengkuas yang sudah kita haluskan, jahe, bawang putih. Ini masuk garam. Garam ini ketumbar. Garam ketumbar. Kita remas-remas supaya bumbunya meresap. Kita diamkan selama 15 menit. Kita tutup. Udah 15 menit, kita buka tutupnya. Udah meresap bumbunya. Minyaknya udah panas. Lalu kita goreng. Sementara ayamnya matang, kita tumis bumbunya. Itu untuk kuah. Bawang merah. Warna bawang kekuning-kuningan, masukkan bawang putih. Kita tumis saja. Bumbu yang digiling halus, jahe, bawang putih. Tumis lagi. Air kira-kira 1 liter.
3 sendok makan. Kurang kental kayaknya, ditambah 1 sendok makan lagi. Kaldu bubuk, lada bubuk, garam. Ini kayu manis, ini sudah saya cuci. Bunga lawang, cengkeh, kapulaga. Ini pala, palanya ini kita parut dengan parutan keju. Sabun, udah terbau wanginya. Sudah matang, kita matikan api kompornya. Inilah masakan kita hari ini, semur ayam ala dapur Mau. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, tolong subscribe ya. Di
Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.